Selamat malam, kembali lagi di channel YouTube Climbing Partner. Nah, sekarang pasti teman-teman kaget nih, tiba-tiba saya sudah ada di sebuah toko, sebuah toko outdoor yang berlokasi di mana ini? Ciwaroga. Ciwaroga di Parongpong. Parongpong, Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Ini sudah ada ownernya di sini. Kenalan dulu dong. Halo guys, namanya siapa? Kasdi guys. Nggak pakai kain. Ini Mang Kasdi, teman saya juga dulu waktu manjat bareng. Nah sekarang ketemu lagi, pas saya kesini beliau sudah punya toko alat manjat. Jualan kopi kita nggak enak. Jualan kopi. Woi kak, say hi kak. Hai. Nah ini kita akan ngobrol-ngobrol aja bentar. Ini sudah ada Makasdi. Nah, di sini tuh Makasdi. Ada produk apa aja? Kopi nih. Main kopi kamar rapi. Pulang. Ya. Nah, banyak macam peralatan yang keras-keras lah. Nah, perangkat alat hardware ya. Tapi sebelumnya gorengan dulu ya. Termasuk perangkat. Ini perangkat PC Pro. Sekarang intinya Makasdi itu udah mulai usaha penyediaan alat-alat manjat berarti ya. Ada apa aja nih? Ini belakang banyak nih. Nah, di sini kurang-kurang lengkap aja ya barang-barangnya. Karena sebetulnya tidak ada. Tapi kita mengadakan yang tidak ada. Nah, dari mulai alat-alat sosial, alat checking industri, sampai alat sport lah ada. Semuanya untuk panjat tebing ya? Ya, panjat tebing, lalu untuk artificialnya ada sebagian dan banyaknya di safety industry. Safety industry atau biasanya rock access bukan? Iya betul. Guys, gorengan guys. Gorengan dulu guys. Mang ditabi mang. Alat-alat apa aja tuh yang buat teman-teman rock access nih yang lagi nyari barang? Kalau kebanyakan ini termasuk customer saya yang setia ini ada Mang Agen nih. Mang Agen tadi. Mang Agen. Nah, dia penggiat. Wes, yang penggiat pekerja. Pekerja. Mulai dari alat tali, lalu alat untuk turun, ada yang autostop, BDS, ada yang dari mulai autostop biasa, simpel sampai IDS sampai IDL juga ada. IDS apa tuh? IDS itu untuk alat turun, dia lebih prosedurnya lebih bagus dari yang untuk karena mulai dari alat tipenya, lalu ada untuk bahkan bisa jadikan alat sendiri juga. Banyak fitur-fitur yang harus IDS itu salah satu produknya ya. Boleh sebut brand nggak? Silahkan bebas di sini mas. Nanti endorse-nya. Nih, tapi di sini kalau mau beli guys. Ayo beja Raven KW. Ini mulai dari pencil, black diamond, bill, itu kebanyakan yang dipakai buat alat industri. Oh, bill juga luar biasa. Kebanyakan tali, tali kita favorit tuh. Favorit. Gorengan juga ada. Karena mungkin harganya. Nah, berapa tuh harga tali di sini? Untuk akses tuh teman-teman yang lagi nyari tali. Biasanya statik kan ya? Ya, biasanya yang kayak statik. Nah, statik. Pokoknya di bawah yang 10,5-nya, yang bill kontrak di bawah 1,5 juta. Berapa meter? 50 meter. 50 meter di bawah 1,5. Ya. Teman-teman yang lagi nyari alat terutama tali yang buat rock akses aja ke sini. Ada Instagramnya kalau ada dong. Gimana Instagramnya? Rino Outdoor. Rino Outdoor. Lalu untuk websitenya Rino Das Equipment. Nah itu ada di bawah ya. Ini kalau orang kan kegiatannya apa nih di sini? Saya ngaji di sini. Nah, gimana makan gorengan? Terima kasih gorengannya, kata-kata.
benar ada ya di belakang tuh. Ada skru, alat artifisial juga ada tuh kalau buat berat, ada extension cover. Banyak juga nih produk-produk lain. Ada jaket, ada celana, jaket, kaos, apa lagi nih di sini selain tas, alat kerja, tas, cangkir, sepatu, cangkir nih. Nah, dispenser mah properties. Galon juga ada. Galon. Kalau sepatu di sini berapa? Kalau gak ada di mah. Sepatu ada yang mulai dari 300.000 sampai 500.000. 300.000 sampai 500.000. Ini berapa nih? Ini 300.000. Jangan bawa banget tuh buat yang suka naik gunung. Ini ke Rino Outdoor. Ya kak, satu lagi ini mau pulang dulu katanya sudah ditunggu sama istrinya. Dipanggil dulu nih, pamit ke teman-teman. Assalamualaikum. Yuk. Thank you. Terima kasih pak. Dadah. Jadi di sini tuh selain Mangkas di menyediakan alat-alat panjat yang bermerek merek internasional, Rino Outdoor juga punya produk juga. Apa aja nih produknya? Cari apa sling bisa ke Rino. Ini berapa? Itu 75.000. 75.000. Murah sekali saudara-saudara. Ini yang 60 cm ya? Iya. Ada yang panjang? Enggak ada. Ini doang. Karena masih pakai sling. Selain ini ada lagi enggak? Ada. Selain sling. Ini satunya nih. Ada karabinernya Otolok. Halo. Ini udah Rino ya? Iya. Nih, Rino nih, kelihatan nggak? Fokusnya nih. Ini yang bajanya nih. Ini yang autolock ya. Kalau autolock itu dia otomatis ngecek pas dibuka. Nah, terus pas dilepas dia udah. Ini yang screw bajanya nih. Nah, ini yang screw baja. Karabiner screw yang dari baja. Ini udah Rino. Kekuatannya udah. Berapa ini? Ini yang basic harganya di bawah 250.000. Tuh, murah pisan. Makanya belanja tadi. Nah, Rino Outdoor. Nah, yang karabiner baja juga ini di bawah 40.000 harganya. Hah? Ini CE-nya asli ya. Cuma kita asli. Ini kita ambil dari produk NTR, baru kita grafir. Sini ada CE-nya yang asli. Semuanya sudah ada CE. Kalau yang enggak tahu CE, searching aja tuh apa sertifikasi yang gitu itu yang betul. Sertifikat dagang Eropa. Sertifikasi dagang. Nah, itu paling review toko outdoor pertama nih. Toko outdoor pertama yang direview itu Rino Outdoor. Terima kasih yang udah nonton. Jadi kalau teman-teman mau datang langsung ke tokonya bisa ke tadi di mana? Siwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Berapa menit ke Cipatat ya? Sekitar 40 menit. 40 menit dari Cipatat. Jadi kalau deket banget 40 menit. Paginya panjang, malamnya pengen belanja alat outdoor, sini aja. Terima kasih Mang Kendi. Sama-sama. Dan sampai ada kode kuponnya namanya Climbing Partner nanti ada. Jadi teman-teman yang mau beli di sini ada kupon dari Planet Mata nanti ada diskon. Terima kasih. Sama. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.